Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik dan kali ini Mama akan membahas tutorial cara bermain Pop It Part 2. Sekalian di edisi kali ini adalah tutorial cara bermain Pop It Part 2. Nah, di video sebelumnya Mama sudah membuat tentang tutorial cara bermain Pop It Part 1 ya sobat, dan sekarang adalah Part 2. Kenapa Part 2? Karena di kali ini Mama akan menyajikan yang beda, yaitu jika teman kita request angka itu melebihi jumlah lingkaran Pop It kita sobat. Jadi misalnya Pop It kita lingkarannya ini ada 26, tapi kita di request, teman kita merequest itu 30 lah, itu kan lebih gitu ya lah. Itu gimana caranya jika lebih dari jumlah lingkaran Pop It kita lah? Itu kali ini Mama akan mereviewnya sobat. Oke, untuk review part 1 bisa dilihat di link di atas ini ya. Langsung aja sobat sekalian, langsung mampir di tutorial cara bermain Pop It part 1. Dan sekarang adalah tutorial cara bermain Pop It part 2. Nah, kali ini Mama akan memakai Pop It model unicorn ya. Sebenarnya nggak masalah sih bentuknya apa, Pop It-nya sama aja, cara mainnya sama aja ya. Pop It-nya model kotak, bundar, among us, or lingkaran, love, atau gimana saja, semuanya sama sobat. Sama asiknya, polos, rainbow, sama saja, nggak masalah. Oke, sekarang seperti yang kita lihat di depan kita ini adalah motif polos unicorn. Dan berapakah jumlah kotaknya? Mari kita hitung dulu ya. Untuk review mengenai jumlah lingkaran Pop It ini ada juga di video Mama sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita hitung lagi sekarang. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi jumlah lingkarannya 28 ya sobat. Sekarang mari kita coba jika requestannya itu 35 lah. 35 kan lebih besar ya dari 28. Nah, bagaimanakah jika ada teman kita merequest 35? Caranya adalah pertama, caranya sama ya. Kita tetap melempar kelerengnya. Oke, langsung aja. Pop It. Nah, sekarang mari langsung aja ya. Jadi jika teman kita request melebihi dari jumlah lingkaran kita, kita kembalikan lagi ke awal sobat. Jadi kita kembali lagi ke awal ngitungnya. Kita kembali lagi ke awal, ke bawah, tapi dengan posisi dibalik ya sobat. Karena ini kan sudah cekung semua ya, jadi agar kita bisa menekan, maka harus dibalik. Jadi tadi requestnya 35 ya, jadi tadi dragnya 28. Nah, seperti ini sobat, jadi dibalik. Jika melewati angka dari lingkaran ini, itu diulangi dari awal tapi dibalik sobat. Jadi ini 29 ya, berarti kita mulai 29. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Teto. Maaf, Anda belum beruntung. Ternyata tidak di 35 ya sobat. Ternyata ini di angka berapa ya? Mari kita lanjutkan. Ini 35, 36, 37, 38, 39. Ternyata di 39 adalah pemenangnya. Yeay. Oke sobat sekalian, jadi seperti itu ya sobat. Jika ada teman kita yang request melewati angka yang ada di lingkaran Pop It kita. Oke, sekarang mari kita akan coba lagi ya. Sekali lagi sobat.
request angka melewati jumlah lingkaran pop-it kita. Ini kan jumlahnya totalnya 28 ya. Mari kita coba request angka 40. Oke, langsung aja 1, 2, 3. Nah, seperti ini, ditahan. Pop-it. Oke, langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Kita balik 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tetot, maaf Anda belum beruntung, coba lagi. Ternyata di angka 34 ya sobat, tadi requestnya adalah 40, jadi kalah. Oke sobat sekalian, demikianlah sharing mama tentang tutorial cara bermain pop-it jika lebih banyak daripada jumlah lingkaran pop-it kita sobat. Oke sobat sekalian, berikut di bawah ini mama sertakan link toko yang menjual produk-produk mainan anak murmur-murce macam-macam pokoknya. Ayo langsung kepoin, langsung WhatsApp order menerima grosir dan ecer ya sobat. Oke sobat sekalian, thanks for watching, see you in the next video, bye bye. Mama, aku request 50. 50? Okay, langsung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua delapan, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tetot, Anda belum beruntung, coba lagi ya.